memiliki istri yang mengingatkan kepada suaminya, "Bang, ini sudah hari keempat Ramadan. Abang sudah sampai mana bacaan Qur'annya?" Itu harta yang paling mulia. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi dia tidak menawarkan langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ada caranya. Jadi kalau menawarkan langsung mungkin malu, bisa kirim orang. Khadijah mengirim temannya yang bernama Nusaibah, dikirim menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada dia, "Apa engkau enggak mau nikah? Ini Khadijah, kalau engkau mau silakan engkau meminang dia." Oh subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Khadijah dari sebelum menjadi nabi. Karena banyak wanita yang dia mau menikah dengan laki-laki yang sudah sukses, tapi Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi gak punya apa-apa. Sampai ada seorang ustaz yang cerita, biasanya ustaz itu kalau sudah mulai terkenal, punya nama, siapa yang mau sama dia? Dia ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak. Akhirnya ada satu perempuan yang kesian sama dia, diterima dia. Karena dia belum punya nama gitu. Tapi ketika sudah punya nama, banyak. Khadijah radhiyallahu taala anha melihat kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menikah. Nih. Umur 40 tahun, ibu-ibu, Khadijah punya anak berapa? Jadi kalau kita lihat potret keluarga salaf itu, ternyata mereka tidak pernah putus asa untuk memiliki anak walaupun umurnya sudah tua. Jadi kalau ada ibu-ibu yang umur 40 tahun kemudian sudah mau off, gak mau punya anak, sepertinya harus kawin lagi suaminya lagi. Nah, kenapa? Aduh capek ini itu. Khadijah, dia yang kaya raya, tapi dia tetap menghormati suaminya. Jadi kalau berpikir, Ustaz, apakah menikah itu ya kita cari yang kufu lah, yang sepadan sama kita, setara sama kita, kaya sama kaya. Kalau perempuan itu solihah, selesai sudah urusan. Walaupun dia lebih kaya dari suaminya, dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit kekayaan dia. Karena dia tahu posisi dia sebagai istri yang punya kewajiban taat kepada suaminya, menghargai suaminya, menghormati suaminya. Walaupun rumahnya rumah milik istri. Karena ada wanita-wanita yang mungkin lebih sukses daripada suaminya. Kalau dia soleha, ada masalah buat antum menikahi perempuan tersebut. Maka buat para wanita yang mungkin merasa umurnya sudah tua, yang kalau sekarang katanya, ya umur 40 tahun, udah gak bisa punya anak atau bahaya buat dirinya, tidak sebenarnya jamaah. Jadi tinggal bagaimana seorang wanita menjaga fisiknya supaya dia tetap sehat. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha? Khadijah memiliki putri 4. Yang pertama namanya Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kalsum. Yang keempat Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anhunna jami'an. Dididik oleh Khadijah dengan pendidikan yang sangat indah. Kita bisa melihat bagaimana seorang wanita nih yang namanya Khadijah yang mendapatkan kabar gembira dengan rumah di surga terbuat dari lu'lu. Kita nih di Qatar, kota lu'lu, negeri lu'lu. Makanya kalau kita lihat ikonnya itu lu'lu yang besar-besar. Nanti lu'lu itu besar sekali dan jadi rumah, jadi istana Khadijah radhiyallahu taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik ke Gua Hira, Khadijah yang mempersiapkan makanan buat Nabi alaihi salatu wasallam. Dia persiapkan buat suami. Berangkat Nabi alaihi salatu wasallam. Balik lagi Khadijah kembali mempersiapkan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada cerita Khadijah mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika bulan Ramadan, para ulama menyebutkan peristiwa itu malam 21 Ramadan. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Didekap oleh Jibril, oleh makhluk yang tidak pernah Nabi melihatnya sebelumnya. Lalu makhluk itu mengatakan, Iqra, baca. Nabi SAW mengatakan, Ma ana biqari. Dilepas, kemudian disuruh, kemudian didekap lagi sampai tiga kali. Yang ketiga kali, turunlah firman Allah, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka. Nabi SAW turun dari gua Hira dalam kondisi cemas, takut, gundah, bingung. Beliau sampai ke rumah. Lihat istri yang soleha. Istri yang soleha ketika melihat suaminya dalam kondisi kebingungan, Khadijah tidak bertanya apa-apa. Jadi para ummahat, kalau suaminya pulang kerja, dalam kondisi capek, jangan banyak pertanyaan kepada dia. Khadijah tidak bertanya. Khadijah menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta untuk diselimuti, zammiluni, zammiluni. Khadijah mengambilkan selimut, ditenangkan sampai beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam yang bercerita. Sedangkan wanita zaman sekarang ini, Masya Allah, suaminya pulang, belum duduk, sudah dicecar, banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama apa ibu? Dari mana? Udah tahu dari kerja, tanya dari mana. Itu kadang-kadang pertanyaan yang bikin suami sakit hati. Dia pulang kerja ditanya dari mana? Baik, suami jawab. Dari kerja. Kok telat? Nah, pertanyaan kedua. Iya, tadi ada meeting kata dia. Terus hasil meeting apa? Hasil meeting apa? Ini. Subhanallah, jemaah. Jadi, contohlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada perkara-perkara yang tidak masuk dalam urusan perempuan. Tapi bagaimana tugas wanita? Dia sebagai sakinah, sebagai sakan, sebagai tempat kedamaian buat suaminya. Ketika suaminya pulang masuk rumahnya, bikin suami itu enggak kepingin keluar rumah. Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi alaihi salatu wasalam, lalu Nabi bercerita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, selesai beliau mengungkapkan ceritanya, apa kata istrinya? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Ini peran seorang istri, bagaimana dia menguatkan hati suaminya. Kadangkala pulang suami dengan wajah cemberut, kayaknya ada masalah, kayaknya ada omongan akan di PHK. Apa tugas istri? Kuatkan suaminya. Kata dia, bang, yang kasih rezeki kita tuh Allah yang ada di langit sana, di atas sana. Kalaupun kita harus meninggalkan Qatar ini, bumi Allah ini luas. Masya Allah. Kadangkala suami pulang ngomong mau di PHK, istrinya nangis duluan. Jadi suami terus mau cari dukungan dari siapa? Khadijah dengan kokoh dan tegar mengatakan sekali-kali, tidak mungkin Allah menghinakan. Enggak mungkin yang datang itu jin kepada. Innaka latasilur rahim. Engkau itu orang yang baik. Engkau orang yang pandai menyambung rahimmu. Wa taqrid dhaif. Engkau orang yang memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum. Orang yang enggak mampu engkau bantu, engkau carikan pekerjaan buat dia. Kemudian wa tu'inu 'ala nawaibil haqq wa tahmilul kal. Engkau suka membawa beban orang. Engkau yang membawa beban orang itu demi membantu dia.
dan engkau suka menegakkan kebenaran. Artinya di kota Mekah Nabi itu terkenal orang baik. Gak mungkin akan ada jin yang datang kepada. Ucapan Khadijah ini menguatkan suaminya. Tapi tetap Khadijah tahu masih ada keraguan di diri suaminya. Dibawa nih suaminya kemana? Ke Warqah bin Nawfal. Dia cari orang yang bisa menguatkan dia. Itu peran seorang istri. Bagaimana menjadikan dirinya bukan hanya sebagai ya tukang masak bersih, tidak. Makanya perempuan itu kata Nabi Muhammad SAW, syaqa'ikur rijal, belahannya lelaki perempuan itu. Dibawa ke tempatnya Warqah. Warqah itu masih ada hubungan kerabat sama Khadijah. Mungkin sepupunya. Dia mengatakan, isma' min ibni akhi. Katanya, dengarkan dari anak saudaramu. Cerita Rasulullah SAW. Kemudian Warqah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril, adalah syariat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini Nabi alaihissalam jadi tenang. Dalam perjalanan dakwah Nabi alaihissalam, bagaimana peran seorang istri? Ada wanita-wanita yang hanya siap kalau istrinya kaya. Istrinya bangkrut, gugat cerai. Ada enggak di Qatar kayak gitu? Suaminya di PHK, akhirnya rumah tangganya jadi kacau. Ada, enggak tahu di sini ya, tapi di Indonesia ada. Ada seorang wanita yang dari awal dia menikah karena hartanya suami. Kejadian tahun 98, Krismon itu, suaminya ini bangkrut. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya itu dibawa sama orang tuanya. Nah, kayaknya kau gak bisa lagi sudah bersenang-senang sama dia. Engkau masih cantik, masih muda, masih banyak yang suka sama kamu. Itu bukan cerainya. Tapi lihat Khadijah radhiyallahu ta'ala. Setelah Nabi dapat wahyu, hidupnya itu berat. Gak ada lagi santai, bersenang-senang ya. Karena tahu bagaimana suaminya diganggu oleh orang-orang musyrikin. Bagaimana Rasulullah SAW pernah dicekik. Bagaimana keluarga Bani Hashim pernah diboikot selama 3 tahun. Khadijah itu tidak termasuk yang diboikot. Karena Khadijah bukan dari Bani Hashim. Yang diboikot itu dari kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Itu tapi Khadijah ikut dalam pemboikot tersebut. Sebagai bentuk kesetiaan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia enggak mau makan enak sendirian. Suaminya dalam kondisi diboyong. Berangkat ke sana Khadijah radhiyallahu ta'ala. Sampai pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berduaan dengan Jibril alaihissalam. Kemudian Khadijah datang membawa makanan. Dia bisik, bisa kirim orang lain untuk kirim makan. Ini buat para wanita. Apa yang bisa dilakukan sendiri untuk suaminya, kerjakan sendiri. Jangan suruh orang lain. Ada wanita mungkin yang punya pembantu macam-macam. Masak, pembantunya sudah bisa masak. Tapi usahakan ada sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Sehingga suaminya itu kalau makan di luar, ingat dengan makanan siapa? Istri, bukan makanan pembantu. Dia ngomong sama sahibnya, aduh antum kau tahu rendang di rumah ana, Zen. Tadi, oh inti punya istri pintar masak. Bukan, pembantu. Oh, pembantunya yang pintar masak. Jadi Khadijah melakukannya sendiri. Radiyallahu ta'ala anha. Dia bawa makanan. Apa kata Jibril alaihissalam? Hadihi Khadijah. Ini Khadijah lagi datang nih. Ma'aha idamun. Ma'aha ina'un fihi idamun au syarab. Dia bawa wadah yang ada makanan, ada lauk, ada minuman buat engkau. Fa idza hiya atatka. Kalau dia sudah sampai menjumpaimu di sini, fa aqri'ha min rabbiha salam. Sampaikan kepada dia, Allah kirim salam sama dia. Bayangkan jemaah, Allah yang menciptakan Khadijah itu kirim salam sama Khadijah. Rabbul alamin.
Bisa dibayangkan bagaimana peran Khadijah. Dengan segala yang dia miliki, dengan hartanya, dengan jiwanya. Wa minni salam. Dan aku juga kirim salam sama dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab. Kasih kabar gembira kepada dia dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Tidak ada kegaduhan, tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, tidak ada kelelahan di sana. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, kenapa kau dikasih rumah khusus Khadijah ini? Karena rumah dia ketika di dunia menjadi bahan celaan orang-orang. Suaminya dicela, dikatakan majnun. Suaminya dicaci maki, dikatakan penyihir, dukun. Bagaimana perasaan istri mendapatkan suami yang dicela oleh masyarakat banyak jamaah? Maka hal itu akan segera berakhir. Akan ada rumah yang menanti Khadijah. Sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia. Rasulullah SAW menikah dengan Sauda, menikah dengan Aisyah, menikah dengan Zainab, menikah dengan Ummu Salamah, menikah dengan Ummu Habibah. Banyak istri Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah sosok Khadijah tergantikan dengan mereka? Lah. Enggak. Sampai Rasul SAW itu, kalau beliau punya rezeki, beliau potong kambing, beliau bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Kirimkan ke fulana, kirimkan ke fulana. Soalnya itu temannya Khadijah. Khadijah suka sama fulana. Sampai Aisyah itu cemburu. Enggak pernah Aisyah itu cemburu seperti kecemburuan dia kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia. Dan Aisyah tidak pernah melihat Khadijah. Biasanya orang cemburu kan karena pernah melihat. Ini enggak pernah. Karena dia melihat cintanya Rasulullah SAW kepada Khadijah. Maka ini salah satu gambaran bagaimana menciptakan keluarga yang terus terkenang. Bapak-bapak juga seperti itu. Bagaimana ketika bapak-bapak meninggal dunia, istrinya itu mengenang suaminya. Bahkan ada wanita yang tidak mau menikah kembali. Karena suaminya takut tidak tergantikan. Pernah ada seorang di Pekalongan ini jamaah. Cerita seorang wanita, dia di Jember, dia takziah ke tempat sohibnya yang suaminya meninggal dunia. Kata dia, aduh kesian kau ya ditinggal mati sama suamimu. Apa kata istrinya? Alhamdulillah sudah mati itu, aku capek urusin dia. Jadi ada perempuan itu yang sebenarnya udah bosen sama bapak-bapak. Cuma dilihat kok gak mati-mati suaminya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Karena suaminya suka marah. Karena suaminya selalu membawa kegaduhan. Bahkan ada wanita yang suka suaminya keluar kota. Bahagia dia. Karena rumahnya jadi indah. Kalau suaminya datang, aduh, datang sudah. Semua jadi sepi, sunyi, senyap. Tidak ada suara kecuali suara jam. Maka tolong, ciptakan. Kita bisa menciptakan hal itu. Begitu pula para wanita, bikin suaminya tadi yang sampaikan, bagaimana betah dalam rumah, enggak kepingin keluar rumah. Ada lelaki-lelaki itu yang pulang ke rumahnya nunggu istrinya tidur. Betul ibu-ibu. Ada seorang laki-laki ketika dia ribut sama istrinya. Ana jadi mediator di sana. Ana tanya, bang, abang kenapa pulang malam terus? Istrinya mengeluhkan itu. Suaminya pulang malam terus. Ustaz, kalau ana pulang tepat waktu, ribut terus sampai malam. Ahsan, ana pulang, semua sudah tidur. Jadi Anda tidak bikin keributan. Ada perempuan yang seperti itu. Kenapa banyak suami masuk rumah sebentar, habis maghrib keluar lagi ke rumah sahibnya? Karena dia tidak mendapatkan surga di dalam rumah. Masalahnya di siapa? Dia coba dicari tahu. Mungkin ada di suaminya, mungkin ada di istrinya. Tapi sejatinya Allah ketika menciptakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri,
Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa damai, tenteram. Ketika Nabi Adam alaihissalam sendirian di surga, belum diciptakan Hawa, agak galau hidupnya Nabi Adam. Akhirnya ketika Nabi Adam tidur, diciptakan Hawa dari tulang rusuk. Nabi Adam itu bangun, melihat ada perempuan. Dia enggak kenal, tapi hati beliau langsung condong kepada Hawa alaihissalam. Maka wanita memiliki kemampuan untuk hal itu. Kemudian bicara tadi anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul walud al wadud. Fa inni mukathir bikum al umam yaum al qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat mau menikah, disuruh mencari wanita yang subur dan penyayang. Karena anak ini adalah aset buat akhirat kita. Jadi kalau orang tua berpikir anak itu beban, maka dia tidak akan ingin memiliki anak banyak. Karena buat dia beban. Tapi kalau anak itu dipandang sebagai anugerah dari Allah Azza wa Jal, dan aset buat akhiratnya seperti aset dunia. Dia punya satu perusahaan, dia ingin perusahaan kedua. Dia punya perusahaan kedua, dia ingin perusahaan ketiga. Karena dia tahu ini aset nih. Alhamdulillah ada peluang. Maka berusaha untuk memiliki anak yang banyak. Bagaimana dengan KB? Ibu-ibu, anaknya paling banyak berapa di sini? 6. Ya, ada yang 6, alhamdulillah. Itu bisa jadi contoh. Jadi kalau bicara anak ini jamaah, KB itu boleh. Kalau bicara keluarga berencana, itu boleh. Antum jangan berkeluarga tanpa punya rencana. Tapi rencanakan punya anak 12. Itu tetap keluarga berencana, tidak keluar dari rencana kita. Karena jamaah, KB itu keluarga berencana. Jangan antum bikin rumah tangga tanpa punya rencana. Sampai di Jember itu ada seorang jamaah, dia punya rencana punya anak 40. Masya Allah. Dia menikah, istrinya 4 mungkin. Nah, dia punya rencana itu. Dan subhanallah, dia meninggal dunia, anaknya 32. Gak sampai targetnya. Tapi dia punya rencana besar. Dia ingin punya anak-anak yang Masya Allah. Dan ada yang punya anak 28 atau 27 dari satu istri. Ana enggak berjumpa dengan beliau. Beliau meninggal dunia waktu ana di pesantren. Tapi ana berjumpa dengan anak yang terakhir. Ana tanya, betul kak? Iya, Syafiq katanya. Anak-anak nomor 28. Dari satu istri. Ya bismillah. Bapak-bapak paling enggak setengahnya. 14. Dari berapa istri? Oh, dua istri gitu ya. Taib. Kita lihat keluarga yang lainnya. Keluarga Asma binti Abu Bakar. Asma ini putrinya Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar orang kaya. Orang berduit. Tapi bagaimana dia mendidik putrinya? Menikahlah Asma ini dengan Zubair bin Awam. Masya Allah. Dengan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi cerita Asma, Allahu Akbar. Ketika aku menikah sama Zubair, Zubair itu miskin. Gak punya harta. Kecuali dia punya kuda yang memang digunakan untuk berjihad. Dan dia punya ada satu kebun yang jauh dari Madinah. Kira-kira jarak 3 kiloan lah. Di situ aku jalan kaki. Biasanya untuk mengambilkan biji-biji kurma sebagai makanan kudanya. Dia usung dengan kepalanya, jalan kaki. Kemudian dia tunggu untuk dimakan kudanya itu. Sampai katanya Asma, aku baru merasakan seperti bebas dari perbudakan setelah
suamiku bisa mendatangkan pembantu. Tapi ketika susah, sang istri pun harus siap susah sama suaminya. Dan para suami memiliki kewajiban untuk membantu istrinya ketika dia punya kemampuan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata'ah. Hendaklah seorang itu memberikan nafkah kepada istrinya, kalau dia dikasih keluasan rezeki, kasih yang banyak sama istrinya. Dia tahu istrinya lelah, capek, dan dia bisa mendatangkan pembantu, dia datangkan pembantu untuk membantu istrinya. Dan Zubair melakukan hal itu. Tapi Asma di masa susahnya suaminya, dia terima. Dia menerima. Karena ada beberapa kitab fikih yang dijadikan rujukan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kewajiban istri itu hanya melayani suami di dalam kamar saja. Istri enggak punya kewajiban mencuci. Istri enggak punya kewajiban memasak. Ada yang berpandangan seperti itu. Padahal tidak. Semua kembali kepada uruf bagaimana pernikahan itu dibangun. Makanya Asma membantu suaminya. Bahkan dia capek dan lelah dalam membantu suaminya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Ummu Sulaim. Keluarga yang lainnya, bagaimana seorang istri yang salehah. Ummu Sulaim ini janda. Dia sudah masuk Islam lebih dahulu daripada suaminya. Ketika masih suaminya musyrik, masih ada suaminya, belum mati suami atau belum meninggalkan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu mendidik anaknya Anas bin Malik agar bertauhid anaknya. Terus diajarin sama Ummu Sulaim. Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Terus belajar la ilaha illallah. Kenapa anak ambil contoh Ummu Sulaim ini? Karena banyak keluarga sekarang ini yang istrinya sudah dapat hidayah, suaminya belum dapat hidayah. Yang terkadang buat dia, bagaimana Ustaz anak mendidik anak-anak anak. Contoh Ummu Sulaim. Terus dia tidak pernah putus asa. Dia ajarin anaknya Anas bin Malik. Apa kata suaminya? Malik ini bapaknya Anas. La tufsidi alayya ibni. Jangan dirusak anakku ini. Sampai sebut. Tapi tetap Ummu Sulaim. Masya Allah. Terus bagaimana Anas itu menjadi orang. Akhirnya suaminya pergi. Ummu Sulaim jadi janda. Itu Nabi SAW datang ke Madinah. Ummu Sulaim itu mengantarkan Anas untuk menjadi pembantu. Membantu Rasulullah SAW. Sebuah kebanggaan seorang ibu. Anaknya bisa membantu Rasulullah SAW. Ummu Sulaim dilamar oleh seorang yang kaya raya. Dia mungkin sudah punya suami, punya istri Abu Talha. Melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ditawarin. Wahai Ummu Sulaim, engkau enggak mau menikah sama aku. Engkau mau minta mahar apa? Minta al-asfar yang kuning-kuning. Kau minta mau perak, silakan apa aja yang kau minta aku kasih. Apa kata Ummu Sulaim? Tahu Abu Talha ini orang baik. Cuma di waktu itu musyrik. Kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, mithluka la yurad. Orang kayak engkau ini enggak bisa ditolak. Orang baik engkau ini. Masa orang sepertimu ditolak, kata dia. Tapi yang jadi masalah, aku ini muslimah dan engkau musyrik. Kalau engkau masuk Islam, aku ridha Islammu jadi mahar buat aku. Masya Allah. Akhirnya masuk Islam Abu Talha. Menikah sama Ummu Sulaim. Hamil punya anak. Punya anak, anaknya sakit-sakitan. Insya Allah semua pernah mendengar bagaimana kisah Ummu Sulaim. Seorang istri yang tegar dan kokoh. Menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Anaknya sakit ya. Suatu hari suaminya keluar, anaknya meninggal dunia. Apa kata Ummu Sulaim? Jangan ada yang memberikan informasi kematian anak ini kepada Abu Talha kecuali aku. Akhirnya anak itu mungkin sudah dimandikan, ditaruh di sebelah ranjang. Malam habis isya datang suaminya. Habis sholat berjamaah di Masjid Nabawi, datang ke rumahnya. Seorang ayah, awal datang yang ditanya, di mana anak kita?
Itu Ummu Sulaim dalam kondisi sudah berhias, jemaah. Dia pakai parfumnya, dia pakai baju yang paling indah sudah. Abu Thalhah enggak tertarik sama Ummu Sulaim. Dia tanya dulu anaknya gimana? Askan, anak kita lebih tenang sekarang. Oh, Masya Allah kalau sudah lebih tenang. Baru dia berangkat ke Ummu Sulaim. Masya Allah, malam itu jadi malam yang indah buat Abu Thalhah sama Ummu Sulaim. Selesai urusannya sama istrinya, Ummu Sulaim ngomong sama Abu Thalhah. Abu Thalhah, aku mau tanya sama engkau, kata dia. Kalau ada orang titip barang sama engkau, lalu orang itu datang mau ngambil barangnya, kira-kira engkau tahan enggak barangnya itu? Ya enggak lah, orang bukan punya aku barangnya. Aku kasih ke nama dia. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Thalhah, ihtasib. Allah sudah ngambil titipannya. Kata dia, marah di sini Abu Thalhah. Setelah yang terjadi antara aku sama kau ini, kau baru cerita anak kita mati, kata dia. Wah, marah Abu Thalhah. Subuh berangkat ke masjid. Laporan sama Nabi Muhammad SAW. Ini istrinya kayak gini. Kata dia. Apa kata Nabi SAW? Abu Thalhah, engkau semalam sama istrimu itu, berhubungan sama istrimu, itu jenazah anakmu ada di sebelahmu, kata dia. Iya Rasulullah SAW, kata dia. Kata Nabi SAW, barakallahu lakuma fi lailatikum. Semoga Allah memberkati malam kalian berdua dari malam. Itu dari malam itu, akhirnya tercipta seorang anak yang namanya Abdullah. Dan jadi seorang yang alim, jadi orang yang soleh. Tapi kita lihat bagaimana tegarnya Ummu Sulaim. Lebih tegar dari suaminya dia. Kenapa? Karena dia masuk Islam lebih dulu dari suaminya. Sehingga dia punya keimanan yang mungkin belum dimiliki suaminya. Dan dia bisa menghibur suaminya. Maka rumah tangga yang dibangun di atas iman kepada Allah dan hari akhir, maka akan jadi rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan keindahan. Taib. Aisyah radhiyallahu taala anha, kita berpindah ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Aisyah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah itu sosok wanita yang selalu ingin indah di pandangan suami. Sampai kadangkala Aisyah itu pinjam perhiasan Asma. Pinjam perhiasan Asma demi berhias buat suami. Karena ada wanita-wanita yang tidak peduli dengan keindahan dirinya. Biasanya wanita itu kalau sudah punya suami, sudah tidak terlalu peduli dengan keindahan dirinya. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha, malam hari itu miliknya Sofia. Miliknya Sofia. Tapi Nabi sedang marah sama Sofia. Karena Sofia ini dari satu perjalanan radhiyallahu taala anha, Sofia itu naik onta yang lambat sekali. Sama Nabi SAW ditunggu di Medina. Sampai Medina Sofia menangis ya sama Nabi alaihi salatu wasallam, dihapus air matanya. Disuruh berhenti menangis. Sofia tetap ngerengek mengatakan, hamaltani ala ba'irin bati. Ya Rasulullah, engkau berikan kendaraan kepada aku yang lambat, yang enggak bisa jalan kendaraannya. Nabi minta Sofia untuk sabar, untuk tidak menangis. Tapi Sofia tetap menangis. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan Sofia. Marah. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya sudah merayu, tolong diterima. Jangan malah jual mahal. Wah. Akhirnya ditinggal sama suaminya. Sofia ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Tahu suaminya marah, Sofia langsung ke rumahnya Aisyah. Aisyah, malam ini aku hadiahkan buat engkau. Asalkan engkau bikin Nabi SAW memaafkan aku. Yang tadi nangis sudah enggak nangis lagi. Sekarang dalam masalah ini sudah. Sudah. Itu Nabi SAW datang ke rumahnya Aisyah. Nah, Aisyah sudah pakai baju yang indah, pakai parfum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ada apa engkau ini? Ini bukan malammu," kata dia. Apa kata Aisyah? "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah yang kehendaki. Nabi faham, berarti Sofia sudah ngasihkan malamnya kepada Aisyah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan
Sofia. Artinya perempuan itu ketika suaminya datang dalam rupa yang cantik, rupa yang indah, itu akan menghilangkan sedikit kepenatan dan kegalauan yang dihadapi di tempat kerja dia. Kebanyakan wanita, ya mudah-mudahan di Qatar enggak. Wanita itu cantik kalau mau keluar rumah. Betul ibu-ibu? Sampai suami itu kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya satu. Mau kemana? Mau kemana? Ini pertanyaan enggak benar nih. Jadi seharusnya ketika keluar rumah biasa aja. Tapi di dalam rumah, dia tampil cantik. Mulai sekarang dirubah. Tampil cantik di rumah, kalau ditanya oleh suami, mau kemana? Ya, mau menyambut engkau. Enggak biasanya seperti itu. Dan pernah ada kejadian jamaah. Mungkin sudah pernah Anda ceritakan ya di beberapa kajian. Ada seorang suami yang pulang dari kerja ke rumahnya, jalan kaki dia. Dia lihat dari rumahnya itu ada seorang perempuan naik becak. Senyum-senyum sama dia perempuan ini. Sama laki-laki ini disenyumin juga, kata dia. Siapa? Ya, loh, ternyata istrinya dia, jamaah. Jadi ada perempuan itu kalau berhias jadi berubah wajahnya. Jadi cantik sekali. Maka dia bingung, ternyata istrinya, aduh jamaah. Maka tolong, tolong perempuan, contohlah bagaimana keluarga salaf itu menciptakan baiti jannati dalam rumahnya. Kemudian Fatimah binti Muhammad pindah ke rumahnya putrinya Nabi Muhammad SAW. Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah menikah sama Ali. Fatimah ini pernah dilamar sama Abu Bakar, sama Umar. Kata Nabi SAW, Nabi menolak mereka. Karena Nabi ingin menikahkan putrinya sama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dilamar sama Ali bin Abi Thalib. Ali miskin, gak punya apa-apa. Ketika dia melamar, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, tapi aku gak punya apa-apa. Qala aina dir'ukal khutamiyah. Mana baju perangmu yang kau dapat ketika perang Badar itu, khutamiyah itu. Kata dia, iya Rasulullah, harganya berapa? Enggak sesuai untuk putrimu, kata dia. Enggak apa-apa, aku nikahkan engkau dengan baju besi itu. Tapi kata Rasulullah SAW, harus pakai walimah lah. Kata dia, iya, akhirnya Ali bikin walimah kecil-kecilan radhiyallahu ta'ala. Bagaimana Fatimah hidup sama Ali? Suami yang miskin. Punya anak. Anak pertama namanya Hasan. Selesai nifas, satu kali datang bulan, hamil lagi. Anak kedua namanya Hussein. Tapi bagaimana wanita yang seperti Fatimah, Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah, dia mengerjakan semua urusannya sendirian. Sampai tangannya Fatimah itu kasar. Kalau sekarang wanita kerjanya pakai krim, lotion, apa semuanya. Fatimah ini Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah. Dia salah satu wanita surga yang paling mulia. Setelah Maryam binti Imran, itu Fatimah binti Muhammad. Tangannya kasar, dia bikin tepung dengan tangannya sendiri. Tapi dia, Masya Allah, menjalani hal itu, menerima kehidupan itu. Tidak mengeluh kepada suaminya. Kadang-kadang sebagian wanita kerja yang ngeluh, Ali yang kasihan sama Fatimah. Melihat kondisinya seperti itu. Kata Ali, ngomong sama Fatimah, Fatimah kalau engkau ngomong sama bapakmu lah. Kalau ada orang yang bisa bantu engkau. Ali ngata enggak mampu Ali. Rasulullah SAW pada waktu itu kedatangan beberapa tawanan perang. Coba Fatimah, engkau ngomong sama bapakmu. Mungkin bapakmu bisa kasih satu yang bantu engkau di rumah. Akhirnya Fatimah berangkat. Atas arahan suaminya. Berangkat. Ke rumah Nabi Muhammad SAW, ke rumahnya Aisyah. Nabi sedang tidak ada di situ. Akhirnya ceritalah Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah itu habis Isya Nabi datang ke rumahnya. Disampaikan sama Aisyah. Ya Rasulullah, putrimu tadi datang ke sini. Mau ini itu. Akhirnya Rasulullah SAW jadi masuk ke rumah beliau, keluar lagi. Rumahnya Nabi Muhammad SAW itu sama rumahnya Fatimah itu nempel. Ya, nempel. Tapi beda pintu, beda ruang semuanya.
Nabi tinggal berputar, masuk ke dalam rumahnya. Fatimah, assalamualaikum, diizinkan masuk. Fatimah sama Ali ini sedang rebahan. Mereka berdua mau berdiri. Kata Nabi SAW, ada rislikuma, tetap kalian kayak gitu. Nabi duduk di antara putri dan menantunya. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamaihi fi sadri. Aku mendapatkan dinginnya telapak kaki Nabi itu di dada. Nempel sama Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Nabi SAW, kalian mau enggak aku kasih tahu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Dan Rasulullah SAW, kata mereka, iya Rasulullah SAW. Idza ataituma madja'akuma. Kalau kalian datang ke tempat tidur kalian di malam hari, fasabbiha 33. Bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik buat kalian daripada pembantu. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik putrinya untuk menjadi wanita termulia di surga? Wanita terbaik itu enggak harus lembut tangannya, tapi dia harus bekerja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan putrinya seperti itu. Kalau sekarang jemaah kita lihat bicara wanita, ya ada perlombaan-perlombaan untuk mencari wanita terbaik. Apa yang diukur? Kulitnya, rambutnya, bodinya. Sehingga ada Miss Indonesia, ada Miss Jakarta, apa kalau Jakarta? None. Abang None. Dibikin seperti itu. Apa kriteria mereka? Fisik. Mungkin kecerdasan. Iman? Gak ada. Bahkan iman ketika acara tersebut dibuang. Gak boleh ada iman di sana. Mereka harus menanggalkan pakaian, menampakkan aurat. Gak ada lagi iman pada saat itu. Subhanallah ya. Iman itu jadi hilang. Dan kadangkala orang tidak peduli jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah aja. Jadi wanita yang terbaik itu adalah wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fatimah. Akhirnya Fatimah sudah hidup menjalani kesusahan dia. Tapi dia menjadi wanita yang termulia di surga Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian kita berpindah ke rumah tangga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Seorang sahabat Nabi, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Sahal ini punya mantan istri 9. Ya mungkin enggak cocok atau apa, kemudian dia cerai ya. Pernah suatu hari Sahal ini pulang dari walimah. Ketika dia pulang dari walimah, mantan 9 istrinya itu menunggu. 9 istrinya itu nunggu mantan dia. Hanya untuk bertanya gimana kabarmu. Artinya subhanallah, perempuan itu diceraikan dengan cara baik-baik. Dan tidak menimbulkan masalah yang besar. Memang perceraian itu perbuatan yang disukai oleh syaitan. Akan tetapi kadangkala memang harus bercerai. Tidak bisa dilanjutkan. Tapi tetap menjaga kebaikan di antara rumah tangga tersebut. Karena yang banyak terjadi, kalau sudah bercerai, yang ada itu tidak lagi mau saling kenal. Bahkan kadangkala, kalau sang anak ikut sama ibunya, sang ibu akan membuat anak itu benci sama bapak. Sebaliknya, kalau anak ikut bapaknya, sang bapak akan menyampaikan, ibumu seperti ini, seperti itu. Padahal Allah mengatakan kalau harus terjadi perceraian, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan adanya keindahan-keindahan di antara kalian. Karena mereka menikah pada waktu awal pernikahan, ada kecocokan di antara mereka. Bahkan sampai punya anak, menandakan rumah tangga itu indah. Tapi di tengah jalan kalau harus berpisah, ya berpisah. Tapi tetap menjaga nilai-nilai keimanan. Jangan dihilangkan nilai-nilai keimanan tersebut, jemaah. Bagaimana kalau anak itu ikut ibunya, orang tua tetap membiayai anak tersebut. Dan membiayai ibunya kalau ibunya
memang berusaha mendidik anak itu dan kita titip anak kita sama ibunya. Kalau ikut sama bapaknya, sang bapak jangan melarang ibunya untuk berjumpa dengan anaknya. Jangan melarang anaknya untuk berjumpa dengan kakek dan neneknya. Karena hubungan itu tidak pernah terputuskan. Yang putus itu hanya hubungan suami istri saja. Tapi anak sama ibu tetap. Anak sama kakek tetap, gak akan putus. Kemudian yang terakhir. Ada seorang tabi'in yang bernama Syurai. Terkenal dengan Qadhi Syurai. Dia salah seorang hakim yang terkenal di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi hakim di Kufah. Ceritalah Syurai ini sama Asy'abi, seorang tabi'in. Dia mengatakan kepada Asy'abi, "Ya Asy'abi, 'alaikum bi nisa'i bani Tamim." Wahai Asy'abi, kalau engkau mau nikah, cari perempuan-perempuan dari Bani Tamim. Anak At-Tamimi yang dari keturunan apa? Bangsa At-Tamimi itu, cari fa innahunna nisa. Mereka itu perempuan yang sebenarnya. Faqultu kaifa hadha? Gimana engkau menyebutkan itu? Cerita Qadhi Syurai. Marartu bidurin li bani Tamim. Suatu hari itu aku habis menguburkan jenazah atau apa, aku melewatin perumahan kampungnya Banu Tamim. Biasanya kan kabilah-kabilah itu bikin perumahan sendiri, jamaah. Artinya kabilah ini di sini ya. Aku lewat kampung mereka. Aku melihat ada seorang wanita tua duduk di atas bantal dan di depannya itu ada seorang gadis, jariah ya, anak perempuan. Tidak dikatakan gadis, tapi biasanya masih gadis lah. Ka ahsani ma ra'ait, cantik sekali perempuan. Lalu aku lewat sana, aku minta minum. Akhirnya ditanya sama ibu yang tua ini, "Ayu syarab a'jabu ladai, kau kepingin minum apa?" "Ma tayassar, apa yang ada lah," kata dia. Kemudian dia katakan kepada orang-orang, "Tolong dikasih minum susulah orang ini. Ana lihat ini orang asing, kok enggak pernah lewat sini," kata dia. Kemudian tanyalah setelah minum susu itu, tanya kepada ibunya, "Siapa perempuan ini?" kata dia. "Ibnati, putriku," kata dia. "Siapa dia?" "Dia putrimu tapi anaknya siapa?" "Qala Zainab bintu Hudair min Bani Hamdalah." Zainab putrinya Hudair dari Bani Hamdalah. "Afarighatun am mashghulah?" Dia sudah ada yang punya atau masih kosong? Sudah mulai nih. Mau ngelamar dia. Seperti itu jemaah. Seorang laki jantan. Enggak ada bicara pacaran. Tapi dia langsung to the point. "Ini ada yang punya apa belum? Udah nikah apa belum?" kata dia. "Bal farighah." Ya, dia kosong, kata dia. "Kira-kira kalau aku ngelamar dinikahkan sama aku enggak?" kata Syurah ini. Kata ibunya, "Na'am in kunta kuf'an." Ya, kalau engkau orang yang sepadan sama dia, ya enggak apa-apa nikahin dia. Kan enggak kenal juga ibunya sama dia ini. Terus pergilah ke rumahnya Syurah ini. Sampai rumahnya dia mau tidur siang, jemaah. Enggak bisa tidur. Kepikiran sama itu perempuan. Akhirnya habis sholat duhur, dia ngomong sama sahib-sahibnya, "Aku kok tertarik sama itu Zainab binti Hudair. Bapaknya sudah meninggal dunia." Kata dia, "Ayo berangkat ke pamannya." Berangkat kepada pamannya. Ngobrol sama pamannya. Ditanya sama pamannya ini, "Aba Umayyah ma hajatuka, engkau mau apa?" "Bu Umayyah," kata dia. Lalu aku cerita sama dia. "Aku ya, kalau engkau mau nikahkan aku lah sama dia," kata dia. Langsung sama pamannya dinikahkan. Pernikahan itu tidak ruwet, jemaah. Kita yang bikin pernikahan itu beban. Kadangkala orang mau nikah itu nunggu apa? Nunggu tukang masaknya. "Anu, tukang masaknya masih pulang kampung,"
Apa urusannya mau nikah sama tukang masak? Kadang nunggu Avan, saat ini gedungnya masih full. Gedungnya baru kosong nanti. Tahun baru, umpamanya. Tahun depan. Astagfirullah. Nikahkan langsung. Urusan walimah bisa diatur nantinya. Tapi dia segera menikah. Anak-anak itu. Kesian anak-anak itu ketika harus menunda pernikahan mereka. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini. Gara-gara menunggu souvenirnya belum jadi. Bikin undangan, undangannya masih dibikin, belum disebarkan. Nanti urusan walimah bisa ditunda. Jadi pernikahan itu tidak harus bersama walimah. Bisa dilangsungkan segera. Kemudian akhirnya Sya'bi Ahfan. Syurah ini dinikahkan. Dia bahagia sampai ke rumahnya. Dia menyesal. Kata dia, "Fama balagtu manzili hatta nadimtu." Sampai rumah aku langsung menyesal. Pikirnya kok langsung diterima ya. Kok gak tanya dulu macam-macam. Lalu aku berkata di diriku, "Tazawwajtu ila aghladil Arab wa ajfa." Aku ini menikah dengan bangsa Arab yang paling kasar. Bani Tamim dalam bayangan dia. Terus bingung dia tadi gak bisa tidur karena ingin menikah. Setelah menikah gak bisa tidur karena sudah kawin. Karena enggak berpikir panjang dia langsung menikahin perempuan tersebut. Fahamam tu bi talaqiha. Sampai syurah aku sampai ada keinginan untuk menceraikan dia. Ini padahal belum ketemu sama perempuan itu, jemaah. Tapi kan sudah dinikahkan. Jadi pernikahan itu dibutuhkan wali, ada saksi, ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, kemudian ada mahar, selesai. Sah pernikahan. Lalu dia ingin menceraikan. Dalam bayangan dia, ya cobalah aku lihat dulu kondisinya nanti. Kalau memang baik ya aku akan lanjutkan, kalau enggak ya cerai aja, kata dia. Wa aqamtu ayyaman. Ini enggak langsung kumpul jam. Nunggu beberapa hari. Sampai akhirnya diadakan walimah. Kemudian Sureh masuk menjumpai istrinya. Ketik sunnah, kemudian berdoa memohon kepada Allah buat perempuan tersebut. Kalau memang kondisinya kita khawatir dengan perempuan tersebut. Jadi bukan yang selalu dilaksanakan sebenarnya. Akhirnya sholatlah Syurah 2 rakaat. Habis sholat dilihat istrinya ternyata sholat juga. Ketika selesai sholat, sama Syurah ini mau dipegang ubun-ubunnya untuk didoakan. Apa kata istrinya? Ala risrik. Tunggu dulu, kata dia. Aduh, kata Syurah, benar ini. Ini perempuan kasar memang ini. Masa mau dideketin sudah ngomong, tunggu dulu, kata dia. Ini musibah yang aku pikirkan sudah terjadi malam ini. Apa kata perempuan ini? Qalat ini. Dia membaca alhamdulillah. Seperti orang yang ceramah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim. Aduh, ceramah lagi perempuan ini, kata Syurah. Selesai ceramah, amma ba'du. Apa kata istrinya? Inni imra'atun arabiyyah. Aku wanita dari kalangan Arab. Lalu dia cerita, demi Allah aku tidak pernah melangkahkan kakiku di tempat yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Wa anta rajulun gharib. Dan engkau buat aku laki-laki asing. La a'rifu akhlaqaka. Aku enggak kenal sama kamu. Aku enggak tahu dengan karaktermu. Fahadithni bima tuhibbu fa'ati. Tolong ceritakan kepada aku apa yang kau sukai sehingga aku akan kerjakan. Wa ma takrahu fa'ajtanibu. Dan apa yang engkau benci dan aku akan menghindar, meninggalkan. Akhirnya Masya Allah Syurah, langsung ceramah Syurah. Tadi ceramah juga dia sebutkan, aku yang aku sukain ini itu, dia sebutkan perbuatan-perbuatan yang dia sukai, makanan yang disukai, yang tidak dia sukai. Selesai ngomong itu, lalu bertanya lagi perempuan ini, akhbirni an asharika atuhibu an yazuru, bagaimana dengan kerabatmu dari keluargaku, apakah engkau suka mereka berkunjung ke sini? Tanya ini.
Dia tanya, apakah kan kadangkala mertua datang apa ini, ternyata suaminya enggak lagi ya, lagi enggak enak atau apa. Lalu berkata syurah, ini rajulun qadhi. Aku seorang hakim yang banyak kerjaan. Wa ma uhibbu an yamalluni. Aku enggak suka mereka bikin aku bosan. Artinya ziarah jangan sering-sering. Jadi ziarah yang jarang-jarang itu menumbuhkan cinta aja. Tapi kok sering-sering kata tetanggamu ini, siapa yang engkau ingin aku bergaul? Mendiamkan istrinya kepada istrinya. Sehingga istri itu menghindari hal tersebut. Syurah menceritakan semuanya, alhamdulillah. Kata Syurah, faqumtu bi an'ami laila. Allahu Akbar. Aku itu benar-benar merasakan malam yang indah sama dia. Selama 3 hari kan dia enggak kemana-mana di rumah istri. Setelah 3 hari baru dia berangkat ke kerjaan dia sebagai qadhi. Itu berjalan selama 1 tahun, jemaah. Setelah 1 tahun, hatta kana ra'sal haul. Kata Syurah, di akhir tahun itu aku masuk rumahku, ada seorang wanita tua. Wanita ini yang nyuruh-nyuruh Zainab ini. Suruh ini, suruh itu. Syurah, lihat siapa ini ya. Ya Zainab, man hadhihi? Siapa ini, kata dia. Ummi, ibuku, kata dia. Oh, marhaban, katanya. Ya, mungkin lama enggak ketemu siapa. Ahlan wa sahlan. Ya Aba Umayyah, kaifa anta wa haluk? Gimana engkau dengan kondisimu dengan perempuan ini? Kata bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa zaujatuk? Istrimu gimana? Ka khairi imra'ah. Dia wanita yang terbaik yang pernah aku kenal. Wa awfaq qarina. Dia adalah teman yang paling sesuai dengan aku. Laqad rabbaiti fa ahsanti tarbiyah. Engkau telah mendidik dia dengan pendidikan yang paling indah. Wa adabti fa ahsanti tadib. Engkau benar-benar memberikan adab dan etika kepada dia yang sangat indah. Lalu kata ibunya, ibunya Zainab ini, engkau lihat, innal mar'a la tara fi halin aswa khuluqan minha fi halatin. Kau tahu Abu Maya, perempuan itu biasanya karakternya akan berubah dalam 2 kondisi. Yang pertama, kalau dia dimanja oleh suaminya. Kadang-kadang perempuan itu, apa istilahnya ya? Kalau dikasih hati sama suaminya, minta rempelo. Kalau sudah, kadang-kadang perempuan jadi lupa. Ini pesan ibunya Zainab. Karena dia tahu alhamdulillah anaknya baik, tapi kau hati-hati sama dia. Artinya jangan akhirnya memanjakan dia sampai dia berubah nanti karakter dia. Yang kedua, wa idza waladat gulaman. Biasanya karakternya berubah kalau punya anak. Maka engkau, fa in rabbaka min haraib, kalau engkau ngelihat ada yang enggak engkau sukai dari istrimu ini, fasaut, engkau ambil pecut-pecut dia. Ini ibu ngomong sama mertua, ngomong sama menantunya, jemaah, kata dia. Masya Allah. Apa katanya Syurah menceritakan kehidupannya. Ketika ditanya lagi, selesai ibunya pulang, ditanya sama Zainab, gimana engkau kepingin keluarga istrimu datang ke rumahmu ini, kata dia. Haitsu syau. Kapan mereka mau datang ke sini boleh datang. Kenapa? Karena ternyata mereka mendukung ya. Kadang-kadang kan ada intervensi dari orang tua yang ikut ngatur, ternyata mertuanya ini sama sekali tidak intervensi. Bahkan menyuruh menantunya ini untuk menjaga anaknya dengan baik. Mendidik anaknya dengan lebih baik. Kata Syurah kepada Asy-Sya'bi, famakasat ma'i ishrina sana. Aku hidup bersama dia selama 20 tahun. Lam a'ib alaiha syai'an wa ma ghadibtu alaiha qat. 20 tahun aku enggak pernah melihat sesuatu yang tercela di diri istriku. Dan enggak pernah aku marah sama dia. Ada riwayat yang mengatakan, pernah sekali aku marah sama dia dan aku yang salah, kata dia. Allahu Akbar.
Seperti itu rumah tangga. Soal itu misalnya sampaikan. Kita ambil contoh alhamdulillah melalui beberapa lembar kertas disolat membacakan satu persatu. Pertanyaan pertama, anak-anak wanita yang masih baru kuliah mau dipindah sama seorang laki-laki, sama seorang laki-laki yang S2 di Universitas Islam Madinah. Anak-anak masih belum siap untuk menikah. Tapi laki-laki tersebut insya Allah orang baik, sudah ingin menikah. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua sesuai syariat, agar tidak termasuk menolak pemuda yang baik ingin melamar anak kami tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Subhanallah. Naam jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau ada lelaki yang baik akhlak dan agamanya agar kita segera menikahkan putri kita. Tapi di satu sisi kita tahu kita tidak boleh memaksa putri kita. Dia punya pilihan. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Memberikan arahan kepada putrinya. Kemudian suruh putrinya untuk istikharah. Minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin kalau memang tidak ada jawaban dan tidak ada kecocokan, ya enggak ada masalah. Minta maaf orang tuanya. Karena bukan kehendak orang tua untuk menolak. Tapi karena memang dari putrinya sendiri yang mungkin belum siap untuk menikah. Jadi insya Allah enggak ada masalah. Hanya sampaikan kepada putri ini. Mungkin ada alasan lain kenapa dia tidak mau menikah. Itu anak yang S2 di Madinah umpamanya. Mungkin laki-laki itu ya alhamdulillah ketika dia ditolak mudah-mudahan mendapatkan yang sesuai dengan dia. Dan perempuannya juga mendapatkan yang sesuai dengan dirinya. Tapi orang tua punya kewajiban memberikan pencerahan kepada putrinya. Karena ini kesempatan baik, kalau memang anak itu soleh, orang itu baik, maka jangan ditolak, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa illa, kalau kalian tidak menikahkan putri kalian dengan lelaki yang baik agamanya, mulia akhlaknya, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mengenai alat kontrasepsi IUD atau sperma yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Apakah pada kambing spiral ini, kalau si perempuan meninggal harus dibuka bagi si perempuan tersebut, Ustaz? Okay. Enggak jamaah, enggak harus dibuka. Para ulama berbincang contohnya seperti gigi pasangan. Apakah kalau orang meninggal itu, gigi itu harus dicopot? Enggak harus dicopot. Kecuali giginya dari emas. Dan berharga umpamanya. Dulu kan gigi dari emas ya, Mak. Maka ambil dengan catatan merusak si imam. Mayit ini ya. Kemudian jadi pemandangannya jadi jelek, jadi buruk. Jangan. Maka biarkan dia dimakamkan dengan itu. Jadi untuk spiral insya Allah gak ada masalah. Dia dimakamkan dengan spiral tersebut. Bulan-bulan kemarin istirahat hamil. Kebetulan gak selamatkan 4 bulan atau 7 bulan dan selanjutnya. Pertanyaannya dosa gak usah saya gak selamatkan 4 bulan atau 7 bulan.
Ya, pertanyaan yang kedua sih di ibu saya, Ustaz. Tanpa sepengetahuan. Masya Allah. Harus mencari selamat. Doa para nabi ketika di padang mahsyar, mereka hanya mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Para tabi'in bagaimana dalam kehidupan ini mereka mencari keselamatan, dan kita pun wajib mencari keselamatan. Setiap selesai sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun bagaimana mencari keselamatan yang sesuai dengan syariat? Kita lihat semua orang punya ritual masing-masing untuk mencari keselamatan. Ada yang untuk mencari keselamatan mereka membuat ritual di laut dengan mengirimkan kepala kerbau sesajen. Ada yang ingin keselamatan supaya gunung itu tidak gempa, mereka bikin sesajen. Apakah yang seperti itu diperbolehkan dalam agama kita? Enggak boleh. Yang bisa memberikan keselamatan itu as-salam, yaitu Allah Azza wa Jal. Sehingga mintalah keselamatan kepada Allah Azza wa Jal. Caranya pun sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka hamil? Apakah mereka mengadakan ritual ketika hamilnya umur 4 bulan? Ternyata enggak ada. Umur 7 bulan enggak ada. Terus gimana anaknya kok bisa selamat semua? Karena tadi kan katanya Pak Malik, kalau enggak ngadakan itu, enggak selamat. Maka ini termasuk bentuk ketakutan yang ditebarkan tidak pada tempatnya. Ditakut-takutin orang. Pertanyaannya, kalau enggak ngadakan selamat 4 bulan ini, yang memberikan bala itu siapa? Apakah Allah akan murka? Kalau Allah murka, kita bikin. Tapi ternyata Allah tidak pernah mensyariatkan hal itu. Jadi itu tradisi yang mungkin tidak diajarkan dalam agama kita. Jadi kita tidak perlu mengikutinya. Dan banyak-banyak meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jal. Baca zikir pagi dan petang. Agar Allah memberikan keselamatan kepada ibunya dan kepada janin yang ada di perut ibunya. Barakallahu fikum. Ada pun pertanyaan kedua. Masalah suami. Suami ini punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan memberikan semua hartanya kepada istrinya. Jadi kalau ada laki-laki yang dapat gaji, kemudian sebagian gaji dia sedekahkan, sebagian gaji dia berikan kepada orang tua, enggak perlu istrinya tahu. Karena kalau perempuan tahu biasanya sakit hati. Makanya untuk menjaga hati istri kita, gak perlu dikasih tahu. Dan ibu-ibu pun gak wajib tahu berapa gajinya suami. Bisa jadi suaminya ibu ini istrinya 2, 6. Iya, dia di rumah 1 istri. Gak tahu dia punya istri lain, tempat lain. Wallahu alam. Jadi kalau dapat suami yang diam-diam ya. Kalau suami yang suka ngomong poligami, insya Allah aman. Ngomong doang biasanya dia. Tapi kalau suami diam-diam ini perlu dicurigai. Nah, artinya kenapa dia tidak wajib memberitahu kepada istrinya? Dia punya tanggung jawab bukan hanya istrinya. Orang tuanya menjadi tanggung jawab dia. Mungkin dia punya adik, mungkin dia punya keponakan yang miskin, yang dia punya kewajiban menyambung rahim dia. Tapi seorang suami kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau suami gajinya umpamanya ya 20 juta. Ibu-ibu minta berapa? Semua. Ibu-ibu minta semua. Kayak gitu akhirnya. Akhirnya disembunyikan sama suaminya. Nggak dikasih tahu gitu. Artinya kalau suami punya penghasilan besar, ya dikasih yang sesuai. Bapak-bapak akan tanggung jawab sama Allah nanti. Artinya memang tidak ada ukuran berapa nafkah itu.
Bukan sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kalau sesuai dengan kebutuhan enggak fair. Kalau suaminya miskin, istrinya umpamanya dikatakan aku biasa makan enak. Sedangkan suami gaji umpamanya 1.000 rial. Ketika dia mau kirim buat orang tuanya, istri mau makan yang enak-enak ya, maka habis duit itu. Tapi sesuai dengan kemampuan dan istri harus cerdas. Duit yang diberikan suami hendaklah dikelola supaya cukup untuk rumah tangganya. Dan kalau memang ada hadiah dia buat istri, suami juga jangan pelit sama istri. Tadi dia memberikan kepada ibunya, alhamdulillah, gak perlu istri tahu. Tapi kalau dia punya rezeki lain, kasih istrinya. Gak perlu ibunya tahu juga. Sama. Karena kadangkala mertua cemburu sama menantu, menantu cemburu sama mertua. Makanya seorang antum mamanya punya rezeki, belikan emas, belikan gelang, kirim buat orang tuanya. Gak perlu istri antum tahu. Tapi kalau istri yang soleha aman. Istri yang milihkan. Dia akan ngomong sama suaminya, bang udah lama gak ngasih hadiah buat ibu. Ayo bang, masya Allah. Kalau yang seperti itu silahkan antum buka-bukaan sebenarnya. Tapi ada perempuan-perempuan yang masih dalam tahap pembenahan. Ya, banyak kayak gitu ya, masya Allah. Ini masya Allah, Abu Ilham banyak kayaknya. Dia alhamdulillah nggak ada istrinya di sini ya mah. Alhamdulillah. Hai Allah, waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Fadhil. Pertanyaan selanjutnya mengenai talak. Ustaz, mohon dijelaskan tentang hukum talak tiga buat suami istri yang sudah bercerai. Apakah bisa untuk rujuk lagi tanpa ada syarat masing-masing pasangan untuk menikah dulu? Barakallahu fiik. Naam jamaah, berkaitan dengan talak. Ketika seorang menikah, hendaklah kalimat talak ini dihapus dari kamus dia. Karena tujuan pernikahan adalah kebersamaan sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah berpikir talak, maka sedikit-sedikit ancamannya talak. Suami ngelihat istrinya enggak benar, nanti aku ceraikan. Istri seperti itu juga. Melihat suaminya enggak benar, aku mau gugat cerai. Maka hilangkan hal ini. Karena kalimat ini biasanya akan menjadikan rumah tangga itu jadi kacau. Walaupun mereka sebenarnya tidak mau bercerai, tapi hanya untuk ancaman-ancaman belaka. Terus bagaimana kalau sudah terjadi perceraian? Perceraian itu diperbolehkan dalam Islam dua kali yang boleh rujuk. At-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun biihsan. Kalau mau dilanjutkan silahkan pegang istrimu dengan baik atau sudah ceraikan dengan cara yang baik pula. Kalau sudah tiga kali cerai, cerai sekarang kemudian rujuk, dapat berapa lama cerai lagi, kemudian rujuk, terus dapat berapa lama lagi cerai yang ketiga dengan lafaz yang sharih atau dengan kinayah tapi dengan niat, maka ketika jatuh talak ketiga yang sah, mereka tidak boleh kembali lagi kecuali dengan syarat. Syaratnya itu perempuan telah menikah dengan laki-laki lain dahulu. Nikah yang sesuai dengan syariat. Kalau lakinya enggak perlu nikah. Dan tidak boleh pernikahan istrinya itu pernikahan yang dibuat-buat. Pernikahan yang dibuat-buat dengan dia ngomong sama Abu Ilham, eh antum nikahin mantan ana itu. Tapi langsung ceraikan besoknya. Enggak boleh. Dia harus kumpul dulu, kemudian dilihat kalau memang nanti terjadi perceraian, dia mau melamar lagi silahkan. Kenapa jamaah? Ini termasuk salah satu penghormatan yang diberikan Islam kepada wanita. Agar tidak dipermainkan oleh suami. Engkau tahu, gak main-main. Tiga kali engkau menceraikan, gak bisa engkau memiliki dia lagi. Sehingga lelaki itu mikir ketika dia hendak menceraikan istrinya. Jadi ini bentuk Islam bagaimana menjaga hak-hak para wanita supaya tidak dipermainkan oleh para suami. Karena di masa jahiliyah dulu jamaah, cerai itu tanpa batas. Suami nyeraikan istrinya sekarang, ceraikan. Nanti berapa bulan ceraikan. Terus sampai puluhan kali diceraikan.
Bagaimana perasaan seorang wanita yang hidup di bawah ancaman cerai? Sehingga Allah memberikan batasan, sang suami tidak punya hak lagi setelah itu. Maka tidak bisa rujuk kecuali istrinya telah menikah kembali dengan laki-laki dengan pernikahan yang resmi, yang sesuai dengan syariat, bukan pernikahan yang main-main. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, insyaallah. Ustaz, bagaimana menurut pandangan Ustaz perihal mensyariatkan salat suami untuk anak wanita dengan membuat CV dan CV diserahkan kepada Ustaz tertentu untuk dicarikan suami yang sesuai dengan manhaj Ustaz? Apakah cara ini bid'ah Ustaz? Masya Allah jemaah. Kita tahu tidak ada bid'ah dalam muamalat jemaah. Ini bukan urusan ibadah. Jadi kalau urusan bagaimana mencari itu masalah sarana, masalah muamalat, insya Allah nggak ada masalah. Kenapa? Dulu itu ada yang namanya pacaran, bukan dulu ya, sampai sekarang masih ada pacaran. Tapi sejak banyak orang yang belajar agama, mereka tidak lagi berpacaran. Tinggal sekarang bagaimana mencarikan istri buat putri kita. Istri. Suami buat putri kita. Atau kita sendiri. Karena banyak ikhwan-ikhwan yang belum menikah, dia bingung gimana cara mencarinya. Ustaz. Dengan adanya CV itu, alhamdulillah, itu mempermudah paling tidak kita bisa mengenal perempuan itu atau laki-laki itu 50%. Itu sekitar itulah. Jadi CV itu hanya memberikan keterangan 50% tentang lelaki ini atau wanita. Jangan percaya semuanya. Karena sudah terbukti. Anda sudah membuktikan sendiri CV-CV abal-abalan. Wah, suka mengaji, suka duduk di majelis. Padahal Anda tahu, dia di kampung Anda. Orang ini. Dia tanya orang, Ustaz betul fulan. Aduh, bohong semuanya. Maka ingat, itu hanya 50%. 50%-nya harus mencari tahu sendiri. Bukan ngobrol. Kalau ngobrol sama calon menantu, itu sama aja dengan CV. Sama aja dengan CV. Enggak, anak kepengen lebih tahu. Sama aja dengan CV. Dia bisa bohong. Tapi cari temannya. Kirim orang. Mungkin sekarang bisa dilacak jejak dia di media sosial. Bisa. Dia berteman dengan siapa. Dia ngomongnya apa. Itu salah satu cara. Karena CV itu tidak mencukupi. Ada yang menikah karena CV, akhirnya kacau. Karena dia ngomong, Ana lihat Ustadz itu yang memberikan saran, bukan saran apa, wadah untuk ta'aruf itu. Ustadz itu tidak menjamin orang yang menurut di sana orang baik. Jemaah. Ustadz itu juga gak kenal sama fulan ini siapa. Tapi hanya sebuah wadah, fadol. Mungkin ada yang cocok, ini CV-nya yang perempuan, ini CV yang laki. Kemudian nanti diperkenalkan. Ketika ngobrol tetap hanya 50%. Ingat, kalau perempuan, kirim siapalah temannya. Kalau bisa bayar orang, bayar intel lah. Dari kepolisian, tolong dicek fulan gitu ya. Nah, ini untuk hidup selama-lamanya jemaah. Jangan sampai tertipu seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, saya mau bertanya. Qadarullah, saya jauh dari keluarga. Untuk menambah ilmu agama kepada istri, saya perintahkan kepada istri untuk keluar dalam rangka mencari ilmu agama. Apakah perintah saya sebagai suami melanggar syariat, Ustaz? Wafikum wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Allah itu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Para ulama menjelaskan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, Allimuhum wa adibuhum. Tugas orang tua adalah memberikan ilmu kepada istri dan anak-anaknya, dan memberikan adab dan etika kepada mereka.
Kalau suami tidak di rumah atau suami anak ini nggak punya ilmu, maka panggilkan guru. Tapi kalau umpamanya nggak ada guru, tapi alhamdulillah ada kajian dekat rumahnya yang tidak memerlukan safar, istri boleh berangkat. Silahkan, diperintahkan istrinya berangkat. Malah diminta, tolong kau berangkat ke sana, ke tempat kajian tersebut. Ana jauh, ana nggak bisa ngajarin apa-apa, tapi alhamdulillah ada ustadz dekat sana, paling tidak engkau sepekan sekali berangkat ke sana. Asalkan tidak perlu safar. Kalau safar, maka dibutuhkan mahram ketika itu. Tapi kalau di kampungnya, di rumahnya, silahkan dia bisa berangkat ke sana. Dan alhamdulillah, kalaupun tidak berangkat ke sana, dengan adanya media sekarang, bisa tetap ngaji ya. Kalau umpamanya ada yang mengatakan ustaz di kampung ana enggak ada pengajian ustaz, orang-orang enggak peduli sama agama, ya alhamdulillah dengan ada media kau bisa menyuruh istrimu untuk tetap belajar via media yang ada. Dan kalau nyuruh istrinya belajar, dicek jemaah. Suami mengecek. Mengecek maksudnya ditanya, engkau tadi habis ngaji apa? Oh, tentang umpamanya tentang hadis ini. Jadi kasih pertanyaan supaya istrinya semangat untuk belajar gitu. Ilmunya itu benar-benar meresap dalam diri dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah ini banyak pertanyaan yang masuk melalui WA. Insyaallah belajarkan satu atau beberapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya. Saya merasa menyesal menikah dengan suami saya. Dan sekarang saya benci sekali dengan dia. Karena dia mengakui sudah berzinah dengan orang kafir dan bekerja di lembaga riba. Dan apa? Lembaga riba lah. Dia sudah bertobat dan menyesal. Tapi benci ini tidak kunjung hilang. Apakah saya berdosa Ustaz jika saya bercerai? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya takut sama Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Naam jamaah. Memang banyak pernikahan-pernikahan yang dulu itu yang tidak sesuai dengan syariat dalam memilih pasangan hidupnya. Sehingga di tengah jalan terjadi yang seperti ini. Ketika wanitanya sudah dapat hidayah, jelas suaminya kerja di lembaga yang penuh dengan riba, dia menikah dengan laki tersebut. Kemudian mungkin di tengah jalan si perempuan dapat hidayah. Kalau bicara dia gugat cerai, boleh-boleh saja dia gugat cerai. Ketika tahu suaminya telah berzina. Tapi kalau suaminya sudah bertobat dan meninggalkan pekerjaan dia dari lembaga riba itu, mungkin masih bisa dipertahankan. Jadi kalau bicara kebencian, wajar perempuan itu benci dengan suaminya yang berzina. Bahkan harus dia benci, tidak boleh dia ridho dengan hal tersebut. Tapi kalau sang suami sudah bertobat, maka seharusnya kita berusaha untuk husnudzon sama suami. Bagaimana seorang yang pernah berzina di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma'iz atau imra'ah Juhainiyah atau al-mar'ah al-ghamidiyah, kemudian dia dirajam sampai mati. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan ini? Laqad tabat taubatan law qusimat 'ala 70 min ahli al-madinati la wasi'atuhum. Perempuan ini telah bertobat dengan taubat yang kalau dibagikan pahalanya kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, itu cukup mengampuni dosa mereka. Jadi bisa jadi seorang yang pernah melakukan dosa besar, kemudian dia bertobat, kondisi dia sekarang itu jauh lebih baik daripada sebelum berzina. Bisa jadi seperti itu. Maka buat akhwat ini, dilihat suaminya. Kalau suaminya ada perubahan, memang nampak dia telah bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, rasa pernikahan itu lebih baik dipertahankan. Tapi kalau enggak, tetap di lembaga riba, hanya dia mungkin ya tobat dari zinanya tapi tidak tobat dari ribanya, ya lebih baik dia gugat cerai dan tidak ada masalah dan itu tidak dosa buat perempuan untuk menggugat cerai pada waktu itu karena ada alasan yang sesuai dengan syariat. Tapi dicoba dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sampaikan kita harus selalu berbakti kepada ibu. Tapi ibu saya selalu melihat meminta kepada saya selalu uang. Dan di sisi lain, ibu saya selalu melihat kakak laki-laki saya. Padahal itu salah, Ustaz. Ibu apa? Ibu saya selalu membela kakak laki-laki saya. Membela. Membela itu. Membela. Iya.
Pembela kenapa? Maksudnya mungkin membenarkan cenderung berpihak kepada kakaknya. Oh, kepada kakaknya. Bagaimana solusinya, Ustaz? Padahal saya selalu ingin berbakti pada ibu saya. Jadi jemaah, hidup ini semuanya setengah isi, setengah kosong. Berkaitan dengan kita yang memiliki orang tua yang mungkin kurang baik sama kita. Jangan dilihat kekurangan mereka. Lihatlah kebaikan mereka kepada kita. Jadi kebaktian kita sama orang tua akan tetap berlanjut. Karena rasa sakit ibu kita, rasa sakit sekali dia mengeluarkan kita, dia keluarkan tenaganya untuk mendorong kita dari rahim dia, itu tidak terbalaskan dengan semua yang kita berikan kepada ibu kita. Jadi lihatlah kepada kebaikan ibu kita, dari dia hamil kita, melahirkan kita, nyusuin kita. Kalau sekarang kita melihat perilaku ibu kita mungkin yang kurang pas sama kita, maafkan ibu kita. Engkau ingat kepada kebaikan. Dan kemudian tatkala kita berbuat baik kepada orang tua atau kepada siapapun, jangan berharap budi baik dari dia. Jangan berharap balasan. Kalau kita mengharapkan balasan dari dia, yang ada sakit hati. Makanya penduduk surga itu ketika mereka berbagi, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita ini berbuat ini, membantu kalian itu hanya berharap wajah Allah. Kita enggak perlu dari kalian itu ucapan syukur, enggak perlu. Apalagi balasan dari kalian. Jadi usahakan suatu kebaikan besar yang tim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika keluarga berpandangan buruk dengan paham manhaj salaf, disamakan dengan wahabi, bagaimana saya sebagai anak ingin menjadikan keluarga sebagai keluarga yang salaf, Ustaz? Barakallahu fiik. Naam jamaah. Sampai saat ini banyak orang-orang yang ya, karena ketidaktahuan mereka dengan manhaj salaf atau ahlu sunnah wal jamaah, sehingga mereka mencap dengan cap wahabi. Kalau sudah lihat jenggotan, cingkrang, aduh teroris. Dulu sempat ISIS ya. Dan itu terjadi. Anak pun ketika awal dari pesantren itu pakai jenggot, anak langsung disidang sama orang tua. Orang tua bertanya, Syafiq, ikut aliran apa? Orang tua itu sayang sama anaknya. Cinta sama anaknya. Dia takut anaknya ikut aliran-aliran yang menyimpang. Gitu. Maka orang tua ingin mengecek. Apalagi yang ada dalam benak orang tua, ini sudah aliran ini, aliran wahabi sudah. Aliran yang menyimpang. Aliran yang nanti akan memberontak, macam-macam. Maka tugas anak adalah berakhlak yang mulia di hadapan orang tuanya. Tunjukkan kepada orang tua. Kalau sejak antum belajar ilmu ini, antum belajar sunnah Nabi Muhammad SAW, antum semakin peduli sama orang tua. Semakin peduli sama lingkungan. Karena sebagian orang yang belajar itu akhirnya jadi kaku sama lingkungan. Jadi gak bergaul. Melihat tetangganya, aduh ahlul bid'ah semua. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga banyak klaim yang tersebar di luar itu, orang-orang ini suka mengkafirkan. Orang-orang ini suka membid'ahkan. Seakan-akan mereka jual neraka. Mereka fulan masuk neraka, fulan masuk neraka. Ini yang harus kita hilangkan. Kita berjuang menghilangkan hal ini. Dengan cara apa? Sebagian ulama mengatakan, kunu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian penyeru-penyeru. Pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Gimana berdakwah dengan diam? Bil akhlak. Dengan akhlak. Jadi antum tidak perlu debat sama orang tua macam-macam. Tidak. Tunjukkan kalau anak ini alhamdulillah dengan belajar, anak semakin sholat, semakin tepat waktu, semakin menghargai orang tua,
semakin peduli sama tetangga, suka membantu orang lain. Seperti yang dikatakan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira, Nabi takut dengan peristiwa yang dialami. Apa kata Khadijah? Enggak mungkin. Engkau orang yang baik. Jadi tunjukkan ini jamaah. Tapi itu pun belum tentu antum akan diterima. Karena Rasulullah SAW selama 40 tahun di Mekah, sebelum beliau berdakwah, satu penduduk Mekah itu ridho sama Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Sampai ketika peletakan Hajar Aswad, apa kata mereka? Radina bil amin. Kita ridho dengan al amin. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, pujian itu hilang. Menjadi kadzdzab. Dibilang dusta Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tidak pernah mendapati Nabi Muhammad SAW berdusta. Kalau yang akhlak mulia aja masih mendapatkan penentangan, gimana kalau antum akhlaknya buruk? Semakin akhirnya buruk dakwah ini. Maka tugas antum mendoakan orang tua, debat-debat tidak terlalu. Kalau mungkin ada hal yang dibicarakan sama orang tua, ya ya, aku akan belajar lagi. Aku akan ngaji lagi. Sehingga tidak meremehkan orang tua. Orang tua merasa anaknya sedang dalam proses mencari ilmu dan belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menyikapi istri yang masih suka mengeluh, padahal saya sudah mencukupi segala kebutuhannya Ustaz, membantu agar dia tidak capek, dan istri belum bisa perhatian kepada saya. Kadang saya malah sendiri dengan sabar ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Insyaallah. Apa yang terlalu ini ada WhatsApp bukan dari sini Insyaallah. Insyaallah. Ini untuk klarifikasi, ini bukan dari sini, ini dari luar Insyaallah. Barakallahu. Nah. Baik, menurut ibu-ibu, tunggu sebentar. Menurut ibu-ibu, apa kira yang cocok buat suami ini? Ganti istri? Nah, sabar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Dalam kondisi benci sama istri kalian, apakah Allah menganjurkan untuk cerai? Tidak. Dalam kondisi kalian benci, Allah menyuruh kita bersabar. Lalu Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak sukai, di balik itu ternyata ada banyak kebaikan yang Allah ciptakan di sana. Maka di sini seorang suami diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan istrinya, bukan kepada kekurangan istrinya. Sambil diperbaiki kekurangannya itu, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Bisa jadi istri seperti itu karena kelakuan suami. Contohnya, mungkin suami punya dosa sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimana tugas kita ketika ingin memperbaiki istri, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memperbaiki istri kita. Pernah ada seorang alim ulama yang dikunjungi sahibnya. Tamunya ini datang, dilihat istri temannya ini kasar ngomongnya. Nggak enak. Kata tamunya mengatakan, kenapa kau nggak ceraikan istrimu? Cari yang lain aja. Ganti istri. Apa kata tuan rumahnya ini? Aku takut. Aku dikasih istri seperti ini sama Allah ini sebagai hukuman aku. Karena mungkin aku punya dosa sama Allah Azza wa Jalla. Maka aku akan bersabar. Dan aku takut kalau aku menikah dengan wanita lain lebih parah dari yang ini. Nanti kata dia. Ya ini sudah alhamdulillah disyukurilah. Hala wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak hamba Allah di Kalimantan Barat. Begini Ustaz, suami ana tidak mau sholat di masjid. Dulu kalau menikah dia mau sholat ke masjid. Lalu lama-kelamaan tidak pernah sholat di masjid lagi. Sholat pun suka tidak hati waktu. Tiap kali ada nasihat, malah tidur terkadang.
akan menyebut kepanjangan dan sakit hati. Dan akhirnya akan tidak pernah ada sakit hati lagi. Tidak tersebut sudah. Bagian jika tidak sakit, pasti jawabannya akan menyakiti hati anak besar. Bagaimana sikap anak sebaiknya besar? Apakah anak juga ikut berdosa membiarkannya tidak sholat musib? Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Baik. Kalau anda fahami dari awal ceritanya, jadi suaminya ini waktu awal nikah mau sholat ke masjid. Jadi sebenarnya dia memang tidak sholat di masjid. Tapi karena mau menikah, istrinya minta supaya sholat masjid. Akhirnya mau dia, ya gampang nanti sholat ke masjid. Setelah jadi suaminya, lambat laun dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Maka di sini penting jamaah mempertimbangkan agama dan akhlak. Jangan berpikir, oh nanti bisa diperbaiki. Oh nanti insya Allah bisa diluruskan. Iya kalau bisa, kalau tidak, akhirnya seperti ini. Tapi apa yang harus dilakukan istri? Tetap memberikan nasihat kepada suaminya. Cuma yang perlu dipertimbangkan ketika memberi nasihat itu, waktu dan tempat yang sesuai. Jadi kadang-kadang suami lagi pusing, kasih nasihat yang ada berantem. Tapi kalau lagi makan malam ya, sambil istrinya menuangkan minuman yang enak, lalu istri mengatakan, "Bang, kalau boleh aku minta, Bang." Dengan bahasa memohon. Karena dia sebagai pemimpin. Pemimpin itu enggak suka dikasih nasihat. "Bos, sini, Bos. Duduk sini." Enggak mau dia. Tapi dia berharap, "Bos, boleh ngomong, Bos. Boleh nyampaikan." Oh iya, baru diterima. Kemudian kalau memang tidak bisa berbicara sama suami, tulis surat sama suami. Tulis surat permohonan sama suami. Memohon ya, ucapkan terima kasih, ucapkan harapan, ucapkan maaf. Kemudian nanti di akhir memohon agar untuk sholat berjamaah ke masjid, pahalanya lebih besar ya. Kadangkala orang itu meninggalkan sebuah fadilah karena ketidaktahuan dia, atau karena teman-teman dia, atau karena memang semangat dia yang sedang kendur. Maka tugas istri bukan bicara tentang sholat berjamaah ke masjid, tapi bagaimana menumbuhkan keimanan itu. Berbicara tentang hari akhir, ngomong sama suaminya, "Bang, sore ini ke kuburan, Bang." "Gak apa-apa, ajak suaminya ke kuburan untuk ziarah kubur, karena itu bisa menumbuhkan keimanan kembali kepada hari akhir." Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Selanjutnya belum yang terakhir. Ya, tadi selanjutnya terus ya. Subhanallah, banyak sekali materi. Terutama materi keluarga ini, masya Allah, masih banyak yang perlu nasihat materi keluarga. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika suami banyak rahasia, HP, password, lebih suka ngobrol dengan grup teman-temannya itu, sikap istri harus bagaimana Ustaz? Karena terperangkap suami rumah setelah bergabung dengan duduk itu. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Dalam pernikahan ini memang terjadi penggabungan antara dua insan. Tapi tetap keduanya ada privasi yang harus dijaga. Ada garis-garis merah yang tidak boleh dilampaui. Maka diperhatikan hal itu. Salah satunya adalah rahasia suami. Menimbulkan masalah. Awalnya dari apa? Awal masalah itu dari kecurigaan. Maka seorang istri hendaklah mengetahui. Ketika suaminya di dalam kamar, suami itu milik dia. Ketika suami di ruang keluarga, dia jadi milik keluarga. Ketika suami keluar rumah, dia jadi milik orang banyak sudah.
Maka selama suami tidak melakukan tindakan yang dosa, maka enggak apa-apa. Jaga. Kadang-kala ada istri yang suka buka dompetnya suami. Suami masuk kamar mandi, dilihat. Aduh, berapa duitnya. Nah, enggak boleh. Maka ya para suami, kalau dapat istri kayak gitu, tulis surat di dompetnya. Ketika buka, kamu buka lagi kan? Seperti itu. Jadi biar dia sadar. Jadi berusaha untuk menerima suami apa adanya. Untuk kalau suami tidak mau berbincang tentang urusan keluarganya, enggak usah dibicarakan. Suami pun seperti itu, menghargai privasi istrinya, tidak membuka-buka handphone istrinya. Kecuali mereka, kadang-kala ada suami istri yang memang dari awal ngomong tidak ada rahasia di antara kita. Tetap ada rahasia, jemaah. Kadang-kala umpamanya obrolan di HP itu, mau anak sama ibu anak mungkin mengatakan tolong istrimu dikasih nasihat tentang ini. Ketika istri anak baca itu akan menimbulkan sakit hati. Berarti kan memang tetap harus ada yang dijaga rahasia, jemaah. Jadi tetap privasi itu dijaga. Kecuali memang suami istri kadang-kala, aku kepingin tahu isi HP-mu bang. Ya sudah, bukakan fadl. Tapi yang rahasia dibuang dulu. Naam jemaah. Jadi rahasia itu bukan urusan perempuan, tidak. Banyak rahasia. Ada rahasia pekerjaan, umpamanya. Yang tidak harus istri itu tahu. Sampai kita di kampus, kita di STDI. Itu rektor menyampaikan, tolong urusan kampus, perempuan gak perlu tahu. Soalnya kadang-kadang urusan kampus itu urusan kecil. Kalau sampai ke perempuan, jemaah, ribut satu perumahan dosen. Maka akhirnya ada instruksi urusan kampus, istri-istri gak perlu tahu. Kadang-kadang kan kita ada grup di kampus itu, memang grup khusus para dosen yang membicarakan apa. Maka kalau ngomong sama suami, ya sudah, suaminya dikasih nasihat tanpa harus tahu isi HP-nya. Ajak suaminya untuk lebih baik. Kalau sang istri melihat ada perubahan buruk di diri suaminya, ajak bagaimana dia kembali kepada kebaikan. Carikan teman-teman yang baik. Sampaikan kepada suami, bang, ini ada grup bagus, bang. Tolong masuk, momen seperti itu. Atau anti minta kepada admin grup itu, memasukkan suami kepada grup tersebut. Karena bagaimanapun teman itu memiliki pengaruh yang besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insyaallah ini terakhir, Ustaz. Masyaallah. Pertanyaan yang terakhir, insyaallah. Ustaz, bagaimana sikap istri yang dapat suami yang suka mengungkit-ungkit kesalahan istri? Padahal istri suaminya pada waktu itu juga. Jazakallahu khair, Ustaz. Naam jemaah, ada laki-laki mungkin yang separuh laki-laki. Nah, Allah itu mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama perempuan. Perempuan itu perasa. Sehingga dia kadangkala kalau sakit hati terus akan diceritakan. Dan dia kalau suami berbuat baik 10, kemudian berbuat salah sekali, yang dia ingat adalah kesalahannya. Itu wanita. Maka kata Rasulullah SAW, kita suruh sabar menghadapi mereka. Tapi kalau ada lelaki yang seperti itu, ini bermasalah. Maka mungkin diapakan jemaah. Yang pertama sabar. Sabar, kemudian tetap minta maaf. Rasulullah SAW mengatakan salah satu sifat istri penghuni surga itu adalah al-a'ud, yang suka kembali kepada suaminya. Oke, suaminya mengungkit, nanti sudah bahasa Jembernya itu setel kopok. Tahu setel kopok? Pura-pura gak dengar sudah. Udah. Lalu rame-rame suami, iya bang, anda minta maaf. Selesai, astagfirullah, aku mau sholat taubat bang ya, atas dosa yang ini. Kau maafkan bangga. Jadi sudah pokoknya bikin suami itu merasa gak enak sendiri karena istrinya terlalu sering minta maaf. Karena ketika orang terus minta maaf, suami jadi bingung. Kok salah apa sih minta maaf terus? Ya takut punya salah sama abang. Maka mungkin cara seperti itu bisa merubah karakter, dan karakter bisa dirubah.
Maka dengan istri sering minta maaf. Umumnya suami mengungkit, kamu dulu pernah kayak gini. Ya bang, aku minta maaf lagi untuk yang itu bang. Terus seperti itu. Karena sejatinya kehidupan ini jamaah, kalau dibangun di atas asas saling membutuhkan, insya Allah bisa jalan. Tapi kalau salah satu sudah merasa tidak butuh, maka biasanya akan terjadi keretakan dan berakhir dengan perceraian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Karena itu, pertanyaan terakhir jamaah, kenapa ana minta supaya ditutup? Karena enggak bisa minum sekarang jamaah. Kering ini sudah. Kalau enggak Ramadan, masya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.